Halo masa depan. Hai guys, welcome back to my channel YouTube. Jadi di video kali ini aku bukan buat konten horor-horor, tapi aku cuma pengen buat konten. Lah, lagi ada suara kan tiba-tiba. Barusan ngomong horor ada suara. Oke guys, jadi di video kali ini adalah video yang aku buat di tahun 2021. Seperti yang di judul videonya, itu ada judul di tahun 2021, ya bener. Jadi video ini aku buat di tahun 2021 dan bakal aku pribadiin dulu videonya, aku pribadiin dulu dan bakal aku upload di tahun 2023, tepatnya tanggal 10 April. Jadi bener-bener aku jadwalkan video YouTube-nya dan aku upload di tanggal 10 April. Ya, bagus aja sih pengen ngapain tanggal 10 April gitu di tahun 2023. Dan aku pengen tahu aja, pengen tahu perubahan yang aku rasain di tahun 2021. Dan aku juga pengen tahu perubahan yang ada di tahun 2023. Ya, kalian sedang melihat aku dari masa lalu, halo. Ya guys, jadi aku di tahun 2021 ini, Aku pengen karena nanti aku bakal reaction juga. Jadi ini pasti aku lagi di reaction sama Armila. Jadi halo Mil. Halo Mil. Jadi aku sebenarnya mau ngomong sama diriku sendiri tahun 2024. Dan juga aku bakal ngomongin sama subscriber-subscriberku juga. Ini semuanya. Kalian ini Armila official udah berapa subscriber? Coba di tahun 2023 aku nggak tahu sih. Cuma di sini kalian wajib lihat di sini. Ini depanku laptop ya guys. Dan aku nggak tahu laptopku bakal ini apa enggak besok. Jadi halo, di tahun 2021 Armila official mempunyai laptop yang bernama Acer Swift. Soalnya aku nggak tahu nanti tahun 2023 aku pakai laptop apa, kan nggak tahu ya guys. Dan aku punya silver play button. Lihat silver play button. Dan di tahun 2023 apakah Armila official punya gold play button? Aku nggak tahu. Punya nggak Mil? Oke lah. Ini guys, silver play button yang aku dapetin di tahun 2020 ya. Ya ini aku dapetin tahun 2020 tuh. Dan Armila official baru dapat ini penghargaannya. Belum 1 juta soalnya, masih 360.000. Nanti aku tunjukin. Kalau nggak percaya, ini guys, ini beneran no setting-setting. Ini aku record di tahun 2021. Lihat. Lihat ya guys, tuh. Aku balik aja biar nggak ada skip-skipan. Bener-bener nggak aku skip. Kelihatan nggak? 15 Februari 2021. Guys, beneran ini 15 Februari 2021 dan kalian akan menyaksikan videoku ini di tahun 2023. Dan aku bener-bener gak tahu gimana perubahanku di masa depan. Di tahun 2021 ini, bentar ya, aku bakal buka channelku di YouTube dulu. Aduh, ini halo Mil, kalau kamu lihat aku di masa lalu, ini dia aku di masa lalu Mil. Oh iya, BTW ini Armila, kau kan Armila nanti bakal reaction kan. Armila 2 tahun kemudian, berarti kamu udah kuliah dan aku di sini masih SMA kelas 2. Dan besok Juli mau kenaikan kelas. Karena ini Februari aku recordnya. Halo Mil, kamu sekarang kuliah di mana? Dan jurusan apa? Oh my god, ini bener-bener kayak aku nggak tahu masa depan. Nanti aku kuliah di mana, jurusan apa, dan aku bakal tanya sama kamu Armila yang lagi reaction videoku ini. Bener-bener ini aku masih SMA, guys. Dan masih ada di dunia ini masih ada pandemi. Kalau di tahun 2023 nanti udah hilang pandeminya, semoga aja. Harapanku secepatnya pandemi ini hilang. Karena tahun
Karena di Februari 2021 masih ada pandemi COVID-19 ya guys, yang bikin kita semua sekolahnya jadi online. Nah, sekarang pertanyaanku, di tahun 2023 masih ada nggak guys pandeminya? Nggak denger dah aku, kan di reaction. Oke. Ini konsep videoku kayak time traveler, tau nggak sih? Terinspirasi aku. Oke guys, jadi aku salah kebaik, kok salah kebaik bisa coba dong. Oke guys, di sini aku bakal membuka channelku untuk membuktikan ke kalian kalau YouTubeku tuh masih berapa subscriber ya. Ayo, ayo berapa, masa nggak tahu. Di tahun di tanggal 15 Februari 2021 Armilla official. Oke. Aku buka mail channel kamu di tahun 2021 mail. Bentar ya, lagi ngetik nih. Tuh. Bentar ya, aku nu dulu. Ketik dulu. Ini ding. Armilla. Tuh, Armilla official horror. Kamu terkenal horror di tahun 2021. Nanti, belum aku subscribe. Ini soalnya aku pakai akun lain ya, guys. Lihat Mil, kamu di tahun 2021 368.000 subscriber. Ini kamu baru naik-naiknya ya Mil, ingat. Dan ini banner kamu. Aku gak tahu nanti tahun 2023 apakah banner kamu udah berubah jadi bagus lagi atau apa, atau profil kamu juga bakal berubah, aku gak tahu ya. Tapi kamu harus ingat ya Mil. Aku balik aja lah. Tapi kamu harus ingat ya Mil, kalau ini profil kamu, apakah profil kamu masih ini? Soalnya aku tahu Armilla official tuh kayaknya jarang-jarang ganti profil, sukanya tetap aja profil kayak gini ya enggak. Dan kamu udah dapet centang, inget itu. kamu dapet centang Mil, dan 368.000 subscriber. Lihat nih. Video kamu yang terbaru telepon Jarjit di jam 3 pagi. Ini benar-benar Mil, di tahun 2021 kamu nelpon banyak banget nomor-nomor horor Mil, lihat tuh. Ada telepon Jarjit, telepon Visi, telepon Esan tuh. 3 hari yang lalu kamu upload telepon Jarjit. Ingat ya, ini 2021 ya, guys. Aku enggak tahu nanti tahun 2023 kamu bakal telepon siapa lagi, atau kontennya horornya bukan konten telepon, aku juga enggak tahu ya, guys. Mil, apa kontenmu sekarang? Mil, tunjukin Mil, atau kamu cerita aja ke penonton. Ini benar-benar aku ngasih tahu zaman tahun 2021. Tuh. Penonton kamu juga lumayan dong Mil, tuh lihat tuh. Lumayan banyak, dan ini ada yang tembus 1,7 juta view. Tuh. Di tahun 2021 telepon Kak Ros di jam 3 pagi tembus 1,7 million view atau 1,7 juta views. Dan aku bakal tanya sama kamu Mil, di tahun 2023 udah berapa juta telepon Kak Ros jam 3 pagi? Mau tanya aku. Oke. Tujuan aku buat video ini sebenarnya aku cuma pengen ngasih tahu 2021 subscriberku berapa, follower Instagramku berapa. Dan aku pengen tahu reaction Armilla official melihat videoku di tahun 2021 ini. Harapanku untuk kamu yang melihat Mil, iya, kamu Mil. Oke Mil, jadi harapanku sih Armilla official ini tahun 2023 udah tembus 1 juta. Tapi enggak tahu sih, berapapun subscribernya syukurin aja. Kalau lebih 1 juta udah aku seneng banget, suar Mil. Kamu benar-benar wow banget bisa nembusin 1 juta subscriber. Tapi semoga ya, aku juga nggak tahu nanti 2 tahun kemudian. Semoga. Oke. Aku bakal nunjukin follower Instagramku juga, guys, tenang. Soalnya aku pengen lihat perbandingan di tahun 2023 nanti follower Instagramku berapa, ataukah masih dikit. Jadi Mil, aku bilang sama kamu, kalau Instagrammu di tahun 2021 itu
Masih berapa follower ya? Aku juga lupa, guys. Aku ketik dulu. Oke. Ini ya. Tuh. Bentar, aku pencet dulu, guys. Oke, Mil. Ini aku mau ngasih tahu followermu di tahun 2021, Mil. Kamu bisa lihat itu followermu, Mil. Followermu 3.686. Oke. Di sini followermu 3.686. Di sini kamu ada 10 postingan, Mil. Profilmu ini. Iya, ini profil kamu. Ingat ya, profil kamu di tahun segini. Itu profil kamu ini. Followingmu 624, Mil. Nggak tahu nanti tahun 2023 ya. Semoga udah tembus 10.000 followernya. Dan di sini sorotan-sorotan kamu, Mil, kamu baru aja ini foodgram. Ada foodgram, ada Scarlet, Drinks Me YouTube, ada senyum mereka tuh, Mil. Jangan lupa sedekah ya, Mil. Di tahun 2021 ini kamu setiap gajian itu kamu pasti berbagi sedekah, dan jangan sampai lupa di tahun 2023. Semoga kamu nggak berubah, kamu tetap jadi Armila yang dulu, yang selalu setiap habis gajian tuh sedekah ya, Mil. Oke, ini dia foto postinganmu. Tuh, like-nya 866. Itu aku udah seneng banget loh tahun ini. Like segitu. Tuh, harus login. Tuh, Mil. Foto-foto kamu tahun 2021. Tuh, ini umrah, Mil. Ini ada yang di Turki juga tuh. Aku nggak tahu nanti tahun 2023 foto kamu jadi banyak banget kayak selebgram. Ini kamu 10 postingan ya tahun ini. Oke, Mil, jadi berapa follower kamu di tahun 2023? Apa masih segitu? Ya nggak mungkin lah ya. Pasti naik lah, walaupun dikit tapi pasti naik kok. Atau jangan-jangan ya tembus 10.000, udah bisa swipe up dong ya. Swipe up. Ya itu tadilah pokoknya. Itu kamu di tahun 2021 tuh ya, udah kan? Oh iya, TikTok belum. Follower TikTok kamu. Oke, aku akan kasih tahu follower TikTokmu. Nih, follower TikTokmu, Mil. Tuh, lumayan banyak tuh. Ada 18,6 followernya. Kata enggak? 18,6 mil, dan ini videomu yang terbaru. Ini nyobain jiwa tos. Ini gara-gara ada yang lagi viral tentang tos-tos gitu, dan kamu ikutin tren ini dengan makan jiwa tos. Gak di endorse. Oke? Dan ini videomu yang kedua. Ini sekarat. Ini videomu yang kedua, ya ampun. Oke, jadi follower kamu 18.600. 18.600 ya follower kamu. Dan yang nyukai 450-an ribu lebih gitu follower TikTokmu, Mil. Bener-bener wow banget. Oh ya, yang kedua, ini kamu masih di tempat ini buat syuting. Aku nggak tahu nanti tahun 2023 kamu pakai studionya enggak atau udah punya studio lagi. Pokoknya ini tahun 2021 kamu syutingnya tuh di sini. Ada silver badan di situ, ada lampu, itu ada kedus YouTube. Tuh kayak gitu di minibar ya. Atau jangan-jangan kamu masih syuting di minibar, Mil? Apa udah punya studio lagi? Wah, keren sih itu. Oke. Apalagi ya? Apalagi ya di tahun 2021 ini? Oh iya, HP-ku, guys. Aku akan tunjukin HP-ku yang aku pakai di tahun 2021. Ini yang buat aku ngerekam ini. Aku soalnya rekamnya tuh pakai HP, Mil. Soalnya kameranya belum aku cas. Oke. Ini aku tunjukin ya, guys. Aku tunjukin, Mil. Mil. Oke, Mil, di tahun 2021 kamu pakai iPhone 11 Pro Max. Ini kamu baru beli baru, Mil.
baru berapa ya, 1 bulan kayaknya. Kamu baru pakai 1 bulan, Mil, ini kamu senang banget karena ini kamu bisa beli pakai uangmu sendiri. Oh my god, ini Dan aku nggak tahu nanti tahun 2023, Mil, kamu pakai apa HP-nya, aku nggak tahu sih. Tapi biasanya Armina tuh suka ganti HP. Jangan-jangan iPhone 12 atau ada lagi ya iPhone di atasnya. Soalnya tahun keluar sendiri, udah dibilang ada horor-horornya ini. Serem ah. Oke deh. Hai, udah dibalik lagi. Aku salahin dulu ya, guys. Oke, Mil. Kamera yang kamu pakai di tahun 2021 adalah Canon EOS M10. Nih. Ini kameranya bener-bener legend banget, Mil. Bener-bener nemenin kamu dari awal nge-YouTube. Dan aku nggak tahu nih tahun 2023 kamu bakal pakai kamera apa, ataukah masih pakai kamera ini atau udah ganti. Ini baru aja aku charger. Aku masukin dulu ya, guys. Tuh. Kamu masih pakai Canon EOS M10, Mil. Lihat nih. Kameramu bener-bener kamera kesayangan sih ini. Gitu, Mil. Wow. Oh my god. Aku kalau lihat ini tahun 2023, aku pasti terharu sih. Kamu terharu nggak, Mil? Iya nggak? Kamu terharu kan, ayo. Untuk kalian yang lihat ya, guys. Untuk kalian yang lihat, halo subscriber yang baru datang channel ini, ataupun subscriber yang udah lama, yang udah nemenin aku dari tahun 2021, terima kasih ya udah menetap dan menjadi subscriber setia. Oke lah, seperti itu. Oh my god, terima kasih semua. Oke, guys, mungkin sampai sini. Salam dari tahun 2021. Sukses terus ya, Mil. Sukses terus, dadah.